guys, inilah komentar dari Della Puspitasari terkait karakter Amanda Manopo. Gimana rasanya makan mendoan? Aku suka mendoan, tapi mendoan tahu, tempe apa. Mana ada mendoan tahu? Ma bikin di rumah. Oh. Tapi ada terigunya, Ma. Ma, jadi makan terigunya aja ya, tempenya nggak usah ya. Kita kecil bisa gitu. Oh. Oke, nanti dibuatin ya, TikTokan bareng Luna sama Safa. Tunggu aja ya. Mamenta Adi Safa kapan launching, enggak sabar. Nanti Mama gempur Luna pakai ramu-ramuan ya, nyubur gaspol. Luna gani tambah durasinya. Oke, nanti disampaikan ya. Makasih masukannya. Spill Om Ruben dong, Ma. Today enggak ketemu sama Om Ruben. Enggak tahu deh. Nanti kalau ada ya, spill ya. Katanya Mama Nuta, ayo buruan sadarin Nuna kalau pas itu Dipta capek banget dan Nuna dibikin lemot kayak sekarang. Sama, aku juga capek, cuma kan gimana, aku cuma mengikuti apa yang sudah ada. Opung capek nggak? Capek banget, capek banget. Dari Nyit-Nyit, ntar oleh nggak ya? Maaf pas tahu Dipta juga tajir anak ibu, tetap gani mantu kesayangan. First impression sama mana-mana kok? Aku tuh udah beberapa kali ketemu, udah pernah seproduksi juga, jadi anaknya nice dan sampai sekarang masih nice. Itulah kesan pertama dari Della Puspitasari ketika kembali bertemu dengan Manda dan kini kembali satu proyek bersama. Mari, satu, tiga. Sweet banget sih, ini anak mama. Ih, anakku pilek banget. Mau dari sini lah. Coba, satu, dua. Lagi. Nah. Aman zaman dulu sebenernya. Lihat. Sehat terus buat Mama Della, Manda, Oci dan semua. Makasih banyak. Sehat terus buat kamu juga ya. Jangan lupa nonton terus CTK tiap hari ya, CTI jam 20.